ini untuk apa kerajinan piala ya, dan pernak-pernik untuk 17-an apa Agustus ini di tempat jenengan seperti apa Pak tahun ini? Untuk tahun ini agak ada penurunan setelah COVID ini, mungkin ada belum ada geliat yang lebih bagus. Ya ada pemasukan lah, meskipun sebelum COVID itu 100%, ini sekitar 40% kan Pak. 40%. Iya. Tapi ini dibandingkan awal pandemi kemarin, karena kan ada pembatasan dan lain-lain itu tidak ada pesanan sama sekali kan Pak. Iya. Kalau tahun ini sudah ada kelonggaran, banyak kegiatan itu Pak, sudah masuk ya pesanan-pesanan ya, masuk, untuk ya. Piala dan iya. Ya. Ya paling banyak apa Pak? Untuk pesanan piala ya. Ya paling banyak piala. Piala ya. Untuk kerajinan ya belum begitu kan. Iya. Seperti apa lampion, karnaval atau penjor itu ini juga baru ada geliat. Ada geliat ya. Iya. Iya. Untuk piala yang apa momen 17-an tahun ini sudah ada berapa pesanan Pak yang masuk ya, sampai hari ini? Sekitar mulai pertengahan Juli kemarin sudah ada yang pesan lah. Ya mungkin sekitar 300 sampai 400 PCS. Oke, masih kecil. Kalau sebelum hari normal sebelum pandemi dan pandemi ini berapa, Pak? Sebelum pandemi kemarin itu ya sekitar bisa sampai 1.500 sampai 2.000 PCS per Agustusan. Per Agustusan ya. Iya, tapi setelah pandemi apa pada waktu pandemi itu malah enggak ada sama sekali. Enggak ada sama sekali. Setelah pandemi ini ya sekitar itu masih sekitar 300 sampai 400. Tapi sudah mulai produksi lagi masih Pak mulai ya. Produksi lagi. Ya. Pak, untuk piala-piala ini bahannya dari apa, Pak? Bahannya dari kayu, batu marmer, akrilik, plastik, sama kaca. Kaca. Berarti sebagian itu barang pabrikan terus ya, dirakit ya. Pabrikan, sebagian ya produksi sendiri. Produksi sendiri ya. Terus dirakit di sini ya. Dirakit. Untuk harga mulai berapa sampai berapa? Untuk harga yang termurah sekitar 15 sampai sekitar 600.000 per PCS. Kalau pesanan kebanyakan dari lokal Blitar atau yang dari luar kota juga ada? Biasanya lokal Blitar itu malah kecil di sini Mas. Kebanyakan itu dari Kabupaten Malang sama Kediri. Oke, baik. Jadi saya sekitar itu. Sudah berjalan berapa lama main usahanya? Usaha saya itu berjalannya sekitar tahun 2006. Ya, 2006 berarti ya sekitar